Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Perdana Mancing. Di video unboxing kali ini kita kedatangan sebuah paket ya, paket yang saya tunggu-tunggu ya. Ini adalah kotak hitam, maksudnya isinya adalah sebuah reel. Dan reel ini bermerek Daidu. Oke ya, sebelum kita buka, jangan lupa tetap tonton terus video Perdana Mancing, support terus channel Perdana Mancing dengan like, comment, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya selalu ucapkan terima kasih dan semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kita langsung unboxing aja, jangan lama-lama. Kita lama nggak unboxing ya. Ini karena ini yang saya tunggu-tunggu. Oke, saya sudah siapkan cutter ya pastinya biar nggak terlalu jauh ngambil. Oke, kita langsung buka. Dan ini sebenarnya barengan sama joran ya, sama joran, cuman memang saya unboxing dengan waktu yang berbeda ya, jadi videonya berbeda karena waktunya biar nggak kelamaan. Kalau dua satunya itu 10-15 menit itu, kalau saya ngomong itu aja saya singkat, nanti pasti banyak yang saya edit itu. Kalau nggak, kita langsung buka aja. Dan ini dia, kosong, kita taruh depan. Dan ini dia bentuknya seperti ini untuk kotaknya. Oke, dan kita buka lagi untuk siltipnya, selasi, leban, taruh. Oke, saya siapin juga ini HP double untuk saya nanti sambil lihat ya, takutnya salah saya ngomong, nanti diprotes sama temen-temen. Oh bukan itu, ini ya. Kita langsung buka. Dan apa yang kita dapatkan? Kita dapat ini, kita buka ya langsung ya, kita ambil aja semua. Kita dapat apa ini untuk keterangan? Kok nggak dapat bukunya ya, atau lupa ini pas waktu dicek. Oke, kita taruh untuk kotaknya. Gimana ini kotaknya? Kok agak lucu ini kotaknya. Oh, kotaknya di bawah ini harusnya, nggak ikut naik ke atas. Nah, ini. Oke, kita taruh untuk kotaknya. Daidu Trishula. Daidu Trishula Pro Series SW. Dan ini yang datang ini 3000 untuk tarikan baung ya, kemarin 2000 keluar jual. Dan ini kita dapat tempatnya, kita dapat tempatnya Daidu Monster Fish Spesialis Monster. Bener ini kemarin kita, nah, kita dapat untuk ini Super Reel Gear Oil, olinya ya, untuk gearnya kita dapat ini bonusnya ya. Terus ini untuk penutup cup ini ya, cup body untuk handlenya ya, kita dapat double dua. Oke, kita taruh di sini. Nah, terus ini tempatnya, ini kita masih dapat handle dua double kosong. Kita taruh ya untuk ini ya, di sini olinya yang bonusnya sama ini tutup cup untuk body di samping untuk handle-nya ya, kita taruh di sini ini ya. Oke, dan ini untuk yang tipe handle-nya udah pastinya power handle ya. Dan ini untuk ini apa ini, EVA atau karet ini. Untuk pegangan handle-nya ini karet ini. Dan ini aluminium ini. Ini nanti kita baca keterangannya ya. Terus pastinya kenapa saya pilih ini Daidu Trishula SW Pro Series. Ini yang 3000. Ya kenapa saya pilih ini? Ini keren banget. Memang agak berat ya ini untuk bahan-bahannya. Tapi sudah pakai seal. Jadi kalau
biasanya kalau ditarik bawang langsung masuk ke air, nggak langsung keras gitu ya, nggak perlu kita bongkar sampai rumah. Cuma saya orangnya nggak awet ya, jadi kalau misalnya saya punya barang itu ya sepakainya saya. Nanti kalau memang ini ya semoga dapat rezeki. Oke, ini yang satu ya, ini untuk handle yang satu, double. Dan satunya handle-nya agak unik nih, besar nih, ini mahal nih. Ini aluminium ya. Ini sampai di ini ya, handle-handle-nya ini. Untuk pegangannya ini. Dan pastinya ini juga power handle, pakai seal. Ini bisa dibuka cup-nya. Tahu saya sih bisa dibuka. Dan aman, ini anu banget nih. Anu ya, apa namanya, enggak lancar banget pokoknya, enggak campur-campur. Jadi pakai ini ya, bearing ini ya, asli, enak banget. Ini handle yang satunya. Dan ini dia bentuk reelnya ya, reel Daidu Pro Series Reel Daidu Trisula Pro Series SW 3000 SW. Ini dia bentuknya, keren, asli keren banget. Di sini ada untuk masuk ke reel seatnya, ini pegangannya Daidu. Di sini ada keterangannya di spoolnya ya, di depannya ini. Ini keterangannya mm 0,9 sampai 220 untuk apa namanya PI nya ya, untuk 0,34 160 panjangnya, untuk 0,37 130 lips GDS 12 sampai 240, untuk 16 sampai 170, 20 140. Apa ya orang tuh? Saya kurang cukup paham kalau seperti ini. Oke, coba kita pasang dulu ya. Kita pakai handle yang besar nih. Oke, kita tahan dulu. Apa mau handle ya? Asli enak. Oke. Kita coba untuk otomatisnya. Untuk dark. Wah, mantap ini. Nah. Wah, sip, mantap. Untuk apa namanya ini, clicker ya. Bunyi drag-nya ini, kalau kita kecilin. Kencang juga. Mantap ya, dan luas lah ini. Untuk nanti monster bau nggak, siapa tahu, kita belum pernah ya, nanti dapat yang berapa kilo gitu, 5 kilo gitu. Kadang saya sendiri takut kalau nanti terlalu besar, nah apa ini gitu. Di sini ada Trisula 3000 SW. Oke, kita coba buka-buka dikit ya, kita coba buka spoolnya. Nanti kita baca keterangannya, karena di situ ada keterangannya. Saya mau pamer-pamer sok-sok kan ya, ada keterangannya di situ mau. Oke, untuk tutupnya ini keren ya, warnanya ini seperti grey jersey. Oke, kita taruh tutupnya. Dan ini spoolnya ini sudah bahannya ini di sini spool. Ini bukunya ini saya bingung nih, kok enggak, saya enggak dapat bukunya. Biasanya ada bukunya besar ini. Ini lupa pas ngecek, lupa naro. Ini apa cuman atau memang enggak ada, saya kurang butuh maaf. Biasanya di sini ada keterangannya ya. Kita coba cek kan keterangannya, kita tahu dulu. Untuk di sini kita langsung bacakan keterangannya ya. Jadi kita langsung jelaskan nanti. Untuk ininya power handle dua-duanya kita dapat high durable clicker system. Ya ada clickernya yang tadi saya bunyikan itu, bunyi dragnya itu.
Terus carbon drag washer. Carbon drag washer, oh di dalam ini. Ini saya nggak bisa buka ini. Carbon drag washer tuh sini. Atau oh ini. Ini. Carbon drag washer cuman harus buka-buka ini. Saya nggak tahu. Takut rusak juga kalau nggak pinter. Kita bacakan di sini aja ya. Terus 9 plus 1 true number stainless steel bearing untuk tight seal drag knob. Ini kah? Ini pakai seal nih. Drag knob. 11 kilo tested maximum drag. Oh, untuk kekuatannya ya. Jadi 11 kilo. Jadi untuk tarik-tarikan itu 11 kilo. Jadi lebih dari 11 kilo ini jam brodol ini. CNC aluminium spool. Ini untuk spoolnya ini aluminium. Tadi saya cari ini. Saya tuh lupa-lupa, lama nggak unboxing tuh harus belajar. Rata-rata itu kalau bukan unboxing itu pasti belajar dulu sebelumnya. Saya belajar tapi lupa-lupa. Lama kasih dan macam. Kalau alat-alatnya rusak baru unboxing lah. Sehari-hari unboxing. Angkut nanti. Oke. Jadi lanjut untuk CNC aluminium handle angel. Ini sama aluminium, ini aluminium untuk handlenya. Interchangeable handle. Ini dia. Ini apa ini namanya? Singable apa interchangeable handle ini. Handle-nya. Terus stainless steel main gear dan shaft assembly. Kalau ini gambarnya di dalamnya sih, saya nggak berani buka-buka. Komputer balance rotor. Oh, ini. Untuk ini ya, rotor ini, komputer balance rotor ini mantap banget ini. Oke ya. Jadi untuk keterangannya itu di sini bahasa Cina, saya kurang begitu paham, malah nggak tahu sama sekali. Untuk sis rasio diameter mm nilon PE maksimum drag ada berapa ukuran ya ini? Untuk ini yang di saya ini 3005.0 banding 1 0,29 panjang 220 0,34 panjang 160 0,37 panjang 130 maksimum drag 11 kg yang ini. Ya ada 5 tipe ya. Size 1000, 2000, 3000, 4000 dan 6000, 5000 kan. Dan untuk pilihan warna itu kemarin saya cek itu ada warna gold, ada warna biru, terus ada warna merah. Dan ini yang ini warnanya merah. Oke, kita pasang ya. Kita ini enggak pintar-pintar banget ini untuk spesialis meretel-meretel itu enggak saya. Saya cuma untuk ini aja berbagi informasi. Dan ini bukan berarti pamer tapi berbagi informasi, siapa tahu teman-teman tertarik gitu. Pas tertarik nanya belinya di mana. Ini kalau mau cari ini dia langsung aja ke Gaidu. Kalau mau ke Shopee atau aplikasi lainnya ya Real Gaidu gitu. Langsung ketemu. Mau di Instagram atau di apa namanya di Instagram ataupun di Facebook ataupun di mana, kalau klik Gaidu lah ketemu konternya ya. Ya mantap. Oke, keren banget ini warna merah karena jurannya ini mau saya pasangkan jurannya sama juran Gaidu Athena Pro Series dan kita akan coba pasangkan. Ini kemarin jatuhnya harganya itu di kisaran 400-an ya. Enggak tahu kalau tempat daerah dan lain itu udah belum termasuk ongkir ya. Di kisaran harga di sekitar segitu 400-an. Jadi untuk di tempat-tempat teman-teman yang mungkin belum tentu sama ya. Kita akan coba. Kita coba ini yang saya unboxing juga ini untuk joran Gaidu Athena Pro Series dan ini Real Gaidu Trisula asli, ini sangat
Keren kan reelnya? Ini saya pasangkan aja ini untuk contoh aja. Reel. Reelnya loh ya. Ini yang kita unboxing ini. Asli. Kita akan coba nanti kapan-kapan ya. Mantap ini kita buat. Jadi warnanya masuk. Merah. Ini udah saya unboxing. Oke ya. Jadi ini dia reelnya, reel Daido Trisula SW Pro Series warna merah. Budget untuk harga di sekitar 400-an, belum termasuk ongkir. Untuk apa namanya, nggak saya taruh di kolom deskripsi, langsung aja ke Daido, buka aja ke sana dan pastikan dijamin ke aplikannya yang mantap, keasliannya mantap. Akan coba nanti, semoga nantinya amis. Oke ya, mungkin unboxingnya cukup sampai di sini dulu ya, karena saya rasa sudah cukup, nggak terlalu detail, saya nggak bisa masuk ke dalam-dalam. Jadi saya siapa tahu teman-teman mau cari real, ini bisa jadi referensi. Oke ya, terima kasih sudah mengikuti video Perdana Mancing, support terus channel Perdana Mancing dengan like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, sampai ketemu di video unboxing ala Perdana Mancing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana Mancing, mancing terus.